banget tuh orang tadi, Pin. Selain ya. Gak ada sopan santun. Cepet. Ayo. Ini. Ini di mana? Mana? Ada. Pokoknya kita harus dapatin belati itu. Gak mau tahu. Jangan sampai keduaan mereka. Ngerti? Sia setuju aja, Ceng. Tapi gue agak takut aja. Maksud lo? Belati itu udah ada hodamnya, Ceng. Alah! Hodam-hodam apa sih lo? Lo mau duit gak? Hah? Mau duit gak? Mau lah, ayo. Mau. Siap, bro. Wan. Cabut belati itu, bro. Iya, iya. Siap. Cari duit. Oh, iyalah. Wan. Pantes aja tuh preman-preman ngusir kita. Ternyata mereka mau ngejual belati keramat itu. Saya nggak akan biarin mereka ngejual belati keramat itu. Nggak akan. Van. Belati bener, Van. Belati itu ada di sekitar sini, Van. Iya, bener. Tapi kita jangan sampai ketemu sama dia, oke? Okay? Terlalu bahaya soalnya. Mereka tuh kayak semacam preman kampung sendiri. Yaudah, Van. Kalau kayak gitu, Van. Kita kejar aja, Van. Gua nggak mau kita diduluan sama dia. Kita harus duluan, Van. Bisik. Siapa lagi sih, Van? Hei! Astagfirullahaladzim! Pada ngapain kalian berisik nih? Maaf. Ganggu orang tidur saja. Pak, maaf, Pak. Kita nggak tahu, Pak. Ada Bapak di situ, Pak. Iya, Bapak lagi ngapain sih, Pak? Bapak kenapa tidur di tengah hutan kayak gini? Urusan saya. Kalian ngapain masuk-masuk sini nyari apa? Pak, jadi sebenarnya itu kita kesini cuma mau tahu soal belati keramat, Pak. Belati. Itu bukan belati keramat. Itu belati terkutuk. Terkutuk maksudnya? Apa sih maksudnya? Bapak kelihatannya lapar deh. Pak, ini makan dulu aja, Pak. Saya ada makanan. Ya, kasih. Ya, kalau ini baru boleh nih. Wah. Udah minum, Pak. Bener, bapaknya lapar. Lapar. Bapak tahu soal belati keramat itu nggak sih, Pak? Menurut cerita, di dalam belati itu ada penunggunya. Oh. Makhluk halus yang jahat. Makanya ya di belati terkutuk itu. Bener gak sih, Pak, kalau misalnya belati itu ada di gua Jepang, Pak? Itu betul gak, Pak? Ya. Hah? Wah, bener berarti kan? Bener kata gua kan? Berarti emang ada di situ. Pak, Bapak bisa ngantar kita ke sana gak, Pak? Ya, tapi tidak semua orang bisa melihat belati itu. Gak semua orang? Ya, maksudnya. Karena belati itu dilindungi oleh makhluk halus yang ada di dalamnya. Pak, ya? Bapak bisa nganterin kita ke sana nggak, Pak? Udahlah, itu bahaya buat kalian. Bahaya. Tapi kita butuh dituntun kali ya. Lah bisa kali, Pak. Soalnya kita nggak tahu jalan sini, Pak. Iya, Pak. Nggak tahu jauh atau deketnya, nggak tahu. Saya nggak mau ngomong lagi masalah itu. Itu bisa bahaya buat saya. Bahaya gimana maksudnya? Kita butuh dituntun kali, Pak. Astagfirullahaladzim! Apaan tuh, Pak? Aduh, naon ya? Si bapak itu langsung ketakutan ketika ada cairan hijau yang menetes di mukanya. Cairan hijau apa itu? Shhh, ada cairan gitu. Ini bahaya. Bapak? Bahaya. Bahaya ini. Maksud bapak bahaya apa? Ini pertanda makhluk gaib yang ada di dalam belati itu tahu. Wah, Pak, yang bener aja, Pak. Nggak mungkin, Pak. Iya. Bang. Bener. Nggak, Bapak serius ngomong gitu? Serius, saya ini nggak tahu dari mana ini. Astagfirullahaladzim. Jol datang, jol ayah tadi. Nggak, soalnya di atas nggak ada apa-apa, Pak. Makanya. Yaudah, gini. Maaf, Pak. Van. Gini aja, kita cabut aja yuk. Pak, makasih ya, Pak, ya. Yaudah, cabut ya. Pak,
Pak. Makasih ya, Pak. Iya, udah. Makasih, Pak. Maaf, Pak. Serem nih. Bang, yuk, Bang. Ayo.